PTM Medi MCS, salah satu klub tenis meja terkemuka di Kota Bekasi, Jawa Barat. Di klub ini bertaburan sejumlah bintang yang berprestasi kinclong, antara lain Roy Korompis yang dijuluki Raja Tenis Meja Bekasi, kemudian ada Edi Mulyawan, Ketua Umum PTM Medi MCS, yang banyak meraih prestasi di berbagai turnamen. Kemudian aja juga Ajat Sudrajat, hari ini Kamis 18 Mei 2023 digelar turnamen tenis meja PTM Medi MCS yang diikuti lebih dari 60 peserta. Ini suasananya di pasti gugur. Dan di depan saya ada Pak Edi Mulyawan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Pak, ini hari ini PTM Medi MCS menggelar turnamen tenis meja halal bihalal. Berapa ya pesertanya, Pak? Peserta dari anggota semua ada 26 pool totalnya, dari kelas E, D, C dan B. Totalnya ada 26 pool. Jadi lumayan cukup banyak kali ini. Iya. Tujuannya diadakan turnamen halal bihalal ini apa? Ya, ini silaturahmi, karena kita setiap Ramadan kan kita libur selama sebulan. Jadi setelah libur sebulan vakum, kita awal latihan, kita adakan turnamen halal bihalal untuk silaturahmi bersama-sama semua anggota, biar kumpul ketemu semua gitu. Itu maksudnya, supaya kita bisa menjalin kekompakan bersama. Iya. Pak, Edi MCS ini salah satu klub tenis meja terkemuka di Bekasi. Ini sejarahnya tahun berapa ini Edi MCS didirikan, Pak? Seingat saya itu tahun 2016, Pak. Jadi udah hampir sekitar 7 tahun lah. Iya. 2016 kita mulai. Itu dimulai di PGRI di sini gitu. Iya. Awal pendirian Edi MCS itu apa tujuannya, Pak? Ya, awalnya sih tadi untuk latihan bareng ya bersama komunitas yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya, kumpul bersama-sama sama teman-teman yang satu hobi. Tapi ya memang kebanyakan sih di Edi MCS usianya yang sudah usia di atas 30-40 ke atas. Jadi ya kita istilahnya untuk happy-happy, senang, cari sehat dan silaturahmi gitu. Iya. Banyak pemain Edi MCS yang senior tapi masih tetap mengukir prestasi bagus. Itu sebenarnya kunci pembinaannya apa di sini, Pak? Ya, karena kita di sini selain rutin latihan biasa, kita juga setiap tahun mengadakan liga internal, Pak. Liga internal itu semua pemain itu ketemu semua dari berbagai kelas. Semua ketemu main, jadi yang di bawah itu bisa terdongkrak naik skillnya, karena biasanya kalau hanya latihan-latihan biasa itu yang kelas atas itu agak segan bermain dengan yang di bawah. Cuman dengan adanya liga ini, mau gak mau semua rotasi bermain ketemu semua sistemnya. Iya. Jadi terangkat semua skill. Jadi kompetisi internal ini sangat berpengaruh, Pak. Iya, pengaruh. Ya. Lagi liga internal tiap tahun kita adakan. Iya. Kemudian berapa jumlah anggota Edi MCS, Pak? Kalau saat ini tercatat ada sekitar 78 orang. Mereka dari Bekasi aja? Campur, Pak. Ada yang dari Bekasi, ada yang Jakarta, ada yang dari ya sekitarnya, kurang jauh di Bekasi sekitarnya sih. Iya. Demikian wawancara dengan Pak Edi Mulyawan. Semoga Pak Edi Mulyawan, keluarga, dan para anggota EDM-nya selalu sehat. Izin mau difoto dulu. Ya.
satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya. Terima kasih teman-teman yang meluangkan waktu nonton video ini.